di mana mendoakan UMNO, Barisan Nasional, Barisan Nasional KO, KOBN, BNKO dan musnahkan UMNO, hancurkan UMNO. Okey, dan adakah ini sesuai dengan adab-adab berdoa? Walaupun kita berhak minta apa saja, adakah ini sesuai dengan adab-adab? Perlu kita ketahui bahawasanya memang Islam memberikan kepada kita keluasan untuk kita meminta apa saja. Tapi pada masa yang sama, Islam menetapkan garis panduan untuk kita memohon, etika dan adabnya. Antara adab yang terpenting, okey, antara adab yang terpenting, pertama sekali, hendaklah kita mendoakan kebaikan. Dan saya akui dokumen-dokumen tersebut adalah benar, dan juga perkahwinan saya yang kedua ini juga merupakan satu perkahwinan yang benar. Orang yang sebarkan tentang perkahwinan saya dengan tujuan untuk mengaibkan saya, memalukan saya, dan dengan tujuan menimbulkan persepsi yang negatif tentang perkahwinan saya ini, maka saya doakan seperti doa Sa'd bin Waqqas. Ha? Allahumma in kana hadha kadiba. Ya Allah Tuhanku, sekiranya mereka ini pembohong, pendusta dan bertujuan jahat, maka fa'atil umrahum, panjangkanlah usia mereka. Ha? Wa'atil faqrahum, panjangkanlah kefakiran mereka. Dan timpakanlah ke atas mereka fitnah.